Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, berjumpa lagi bersama saya di channel Apo Etani, channel yang membahas seputar pertanian jagung. Kali ini saya akan memperlihatkan tanaman jagung saya berusia umur 40 hari setelah tanam. Kali ini saya akan berbagi pengalaman cara membasmi rumput pada tanaman jagung usia 40 hari setelah tanam. Ini tanaman jagung saya belum pembersihan gulma ya Sobat Tani. Kita bisa lihat gulmanya sudah besar dan tinggi. Dan ini sesudah pembersihan gulma ya Sobat Tani. Kita bisa lihat gulmanya sudah hangus semua. Jadi saya harap kepada sahabat tani yang perlu kita perhatikan yaitu pembersihan gulma di bawah jagung. Ini saya perlihatkan untuk di bawah tidak ada sama sekali gulma yang istilahnya tumbuh dengan subur. Nah, ini bersih sekali ya sahabat tani. Jadi kalau nutrisinya sudah, pupuknya sudah tepat, jadi ini langkah paling penting juga untuk bisa membuat jagung lebih besar. Salah satunya yaitu dengan cara menyeprai gulma di bawah jagung. Biasanya saya kalau mau pemupukan kedua, saya spray gulma terlebih dahulu. Ini yang paling penting ya sahabat tani, spray dengan obat gulma racun kontak yang saya pakai biasanya yaitu Prima Kuat. Harga cukup murah tapi tidak murahan ya sahabat tani, hanya saya belikan Rp60.000 per liter. Takarannya yang saya berikan hanya 100 mil tangki 16 liter. Jadi yang paling penting itu pembersihan gulma, penyemprotan gulma. Jadi agar nanti si batang jagung ini bisa jadi besar. Otomatis kalau batangnya besar, insya Allah tongkolnya juga besar dan bobot. Jadi mungkin itu saja tips dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat petani jagung dimanapun Anda berada. Jika kalian suka video ini, silakan like, komen, dan subscribe ya sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.